Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di RK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu tempat-tempat yang bagus atau datar yang bisa kalian bikin base di situ ya. Jadi lebih mudah lah, kalau datar kan mudah banget kalian bikin base di situ, bisa berapa tingkat atau seberapa gede ya base-nya ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, aku bakalan kasih tahu ya tempat-tempat yang datar dan bagus, dan juga buat kalian yang belum tahu juga lokasi-lokasi itu ya.
Thank you.
Nah, ini kita udah di base ya. Itu tadi lokasi-lokasi yang bisa buat kalian bikin base atau buat pemula ya, buat bertahan hidup di situ. Kalian bisa bangun-bangun base di situ, kecil-kecilan atau gede juga bisa ya. Lokasi-lokasinya mudah dijangkau, tapi ya sedikit kendala ya. Ada kayak raptor-raptor dikit lah. Tapi nggak apa-apa lah, bisa dikill kok pakai tombak biasa. Ya cukup sampai sini dulu ya video kali ini, lokasi-lokasi datar yang ada di RK Mobile. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.